Shalom mempelai Kristus, peperangan rohani adalah tema Ridi kali ini. Efesus 6 ayat 11-12 mengatakan supaya kita mengenakan seluruh persenjataan ilahi, karena perjuangan kita bukan melawan manusia tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, suatu kali Yosafat memimpin bangsa Yehuda untuk mengalahkan musuh yang begitu besar, dan tanpa setetes keringat pun mereka keluarkan. Karena apa? Allah yang berperang bagi mereka, dan Allah memberikan kemenangan yang sangat besar pada saat itu, saudara. Saudara, dalam hidup ini kita juga perlu tahu siapakah lawan kita yang sebenarnya. Quote saya hari ini adalah, peperangan yang terbesar kita bukanlah melawan sesama manusia, tetapi melawan musuh yang tidak terlihat, yaitu cara berpikir dan bertindak yang melawan dan memberontak kepada kehendak Allah. Tuhan memberkati kita.